Hai, macam dijanjikan, aku nak share cara masak ayam ala Kenny. Okey, kalau siapa yang dah tengok video sebelum ni, aku buat cara nak buat nasi pelantar versi versi saya sendirilah. Okey, just simple saja. Okey, tapi kali ni kita gandingkan dengan ayam masak ala Kenny. Jom check it out macam mana rupa dia. Okay guys, aku akan tunjukkan cara macam mana nak dapatkan cara ayam yang garing, kentang yang sedap, lembut kat dalam. So, jom check it out. Okay, bahan pertama of course lah ayam kan. Kalau korang nak ganti dengan itik ke, korang nak ganti dengan daging ke, up to you lah. Tapi, sempat juga ayam aku buat stand kat situ. Okay, tapi tak apa. Macam dalam ni aku akan gunakan ayam bahagian isi dengan tulang. Sebab anak dan husband aku suka rata semua, okay. Okay, first of all, okay, aku akan rebuskan ayam ni tapi tak terlalu lama. Okay, aku akan rebus ayam bersama kentang nak bagi dia dapat macam masak sikit lah. Tapi jangan terlampau masak sangat sebab nanti ayam tu kecut. Kita nak ada dia juicy sikit lah, okay. Okey, untuk bahan perapan dengan ayam, aku gunakan bawang besar, kemudian aku gunakan bawang putih ada lebih 1 2 3 4 kurang 8 lah macam tu, and then halia, and then aku gunakan lada hitam optional kat korang nak banyak mana, and then aku ada letak stok ayam sikit lah. Okey, so dalam ni aku blendkan untuk bawang besar tadi, masukkan bahan-bahan tadi, dan aku letak oyster sauce kat dalam ni, dan kita blend sama-sama sampai dia jangan terlalu lampau lumat sangat. So hasil dia akan jadi macam ni. So you all akan nampak dia punya lada hitam tak terlampau hancur kan. And then kita kena tumiskan lah, tumiskan dia sehingga dia naik minyak sekejap. Okey, tumis. Okey, lepas tu baru kita masakkan ayam yang tak berapa nak masak tadi. Okey, kalau nampak tu luar tu dah okey nice, okey, tapi dalam tu tak masak lagi, okey. So kita tumiskan, sirakan, kita sebatikan, ratakan semua apa benda sekali. Ratakan semua kacau-kacau dan stop, kita nak perapkan dia. A few moments later. Okay, nak perap dalam seharian pun boleh ataupun dalam 2 jam pun boleh. Okay, then kita akan bakar lah susu elok-elok macam ni. And then kita bakar dalam suhu 220 dan selama 40 minit. Depends on oven ya. Okay, then ni lah hasil dia. Make sure sebelum nak masuk oven tu, korang sapu pelantar dulu dekat ayam-ayam tu supaya kita nak dapatkan crunchy rangup kat luar tu biar berkilat. So, bagi korang kat luar sana, selamat mencuba. And then pandai-pandai lah korang adjustkan pedas macam mana. Macam aku suka pedas. So, memang sedap lah. Memang tak tahu nak cakap macam mana lah. Memang sedap nak digandikan dengan ayam pelantar aku tadi tu. Okay? So, tu dia. Okay. Nasi sedap, ayam sedap. Budak-budak pun suka. Orang berpantang pun suka. Yang nak diet pun boleh juga. So, selamat mencuba. Dan jangan lupa subscribe and like my video. Bye.